Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku lagi ada di alam sanggar di perumahan ya. Seperti biasa mau urban teman-teman. Nah ini si Toto ya. Kalau si Toto udah nggak aneh ya urbannya. Dan kali ini aku mau ngajarin adiknya si Toto, namanya si Pluto. Nah kebetulan si Toto tuh punya adik teman-teman, namanya Pluto. Penasaran kan? Kita coba aja adik si Toto, si Pluto perdanain urban di sini. Ini spotnya bisa dilihat tuh, banyak pohon gede ya teman-teman. Nah. Jadi si Pluto tuh baru perdana 2 kali dan sekarang aku mau nekat nyobain perdanaan di sini. Biasanya kan kalau perdanaan tuh harus di tempat yang luas, yang jauh dari pohon, yang jauh dari rumah. Nah kali ini aku nekat ya perdanaan adik si Pluto di sini langsung urban di tempat keramaian teman-teman. Dan juga banyak bocil-bocil lagi pada nonton ya. Bocil-bocil. Oke, saja kita keluarin ya adiknya si Pluto. Oke guys, ini dia adiknya si Toto ya, namanya Pluto. Ini bisa dibilang masih perdana, masih bunyi suara piik nih. Teman-teman, masih bunyi suara piik. Dan aku nekat ya, mau nyoba mental si Pluto sama, maksudnya ngetes mental si Pluto urban di sini. Perdana teman-teman tuh. Jadi perdana tuh ya, biasanya harus di tempat yang luas. Tapi kali ini berbeda, perdananya langsung di tempat rame kayak gini urban. Oke, langsung saja kita langsung terbangin. Kebetulan ini merpatinya punya ipal, jadi adiknya si Toto tuh dikasihin ke ipal kameramen. Oke, langsung kita terbangin ya. Oke, sahabat Freefly ini masih adaptasi ya teman-teman tuh. Si Toto ini adiknya si Toto Pluto, nekat berdana di spot urban teman-teman tuh. Ini banyak sekali bocil yang ratu. Jadi ngetes mental merpati ya. Kira-kira si Pluto nanti aman atau enggak ya? Yuk. Ji, buat lu. Gas. Oke, masih adaptasi. Pluto. Panggil dulu, Pal. Oke, lagi. 1, 2, 3, gas. Go, go. Oke, langsung terbang tuh adiknya si Toto ya. Bareng Toto kakaknya. Nah. Go. Dari terbangnya juga bisa kelihatannya si Pluto tuh masih agak kaku soalnya masih piik ya. Panggil apa? Panggil apa? Tau. Tau. Can, tayo nata. Ah, ke sini nih. Panggil, Toto. Toto. Hey. Oke, aman teman-teman. Adiknya si Toto namanya Pluto. Lulus urban, mantap. Bareng kakaknya dilatih nih teman-teman. Jadi buat kalian, warna itu nggak ngaruh. Yang penting karakternya teman-teman. Kalau karakternya bagus ya, pokoknya bagus lah, pokoknya nggak jamin lah warna mah. Dari Pal. Ini, 2, 3, go. Calali gitu, dari tadi gitu calali. Kagokin manukna. Go. Dibawa ke sana ya sama si Toto kakaknya. Nah, dibawa obok-obokan. Wih, masuk ke perumahan. Ada lagi timbul lagi. Nah. Sini nih. Ih, langsung belusukan teman-teman tuh. Ya, dibawa lagi sama si Toto. Mana, Pal? Pantau, Pal. Nah, sini nih. Ini. Wih. Oke, mantap tuh. Nah. Toto. Hey. Mantap. Ambil. Oke, ke kameramen ya, teman-teman. Mantap, aman tuh. Ini real ya, masih piik tuh. Fisiknya juga masih belum stabil. Tenaganya juga masih kurang ya, teman-teman. Berbeda dengan si Toto. Kalau si Toto udah santai, teman-teman tuh. Nih, belum beres. Istirahatkan apa? Istirahat. Oke, istirahatin dulu ya, karena baru pertama kali ya si adiknya si Toto urban, belajar urban. Kok masukin apa? Nggak bocil. Subscribe ya nama YouTube-nya Bule 26. Bule 26. Ya, Bule 26. Ada upload di YouTube. Kapan upload-nya? Di besok lah. A few moments later. Oke, sahabat Freefly, karena tadi dijeda dulu ya, diistirahatin dulu. Terus kan si Plutonya tuh baru pertama kali ya perdana di sini. Maksudnya perdana urban. Kalau perdana yang di sawah baru 1 kali, Pal ya. Baru 1 kali. Oke, jadi yang sekarang 2 kali. Nah, jadi
mantap ya karakternya tuh, si Pluto mirip si Toto, adik kakak ya, namanya juga saudara teman-teman. Nah ini di ini kakaknya ya, Toto ya, cuman beda warna. Kalau si Toto mungkin warnanya nurun ke ibu, ke ibunya. Kalau si Pluto mungkin ke bapaknya, soalnya warnanya gini. Jadi warna tuh nggak ngaruh, yang penting karakternya. Tugas dipal. Jadi dua tugas. Go. Tapa, panggapan apa? Masuk, kasarkan. Kali gak apa? Go. Shh. Langsung dibawa jalan-jalan ya. Kita lu. Nah. Kemana dijual? Go. Menegangkan ya teman-teman, urban itu tuh. Pak, nah misa. Hampir mau misa ya. Nah, tunggu ya terbangnya ngebut. Oke, kemana Pak? Nah, hei. Oke, kita sekarang panggil dulu. Hei. Toto. Toto, kagok. Kagok, hey. Toto. Buto, Toto. Ini. Hey. Mantap. Lulus. Terbangan kedua adik si Toto, si Pluto Urban di alam sanggar perumahan. Mantap. Aman euy. Mau sensasi apa? Menegangkan. Menegangkan. Ini si Toto aja sampai capek ya teman-teman, soalnya sama si Toto juga lagi jadi bulu teman-teman tuh, belum beres. Mantap itu. Capek, jadi jangan dipaksa pal segini mah. Alhamdulillah ya dia mau urban, soalnya karakternya mantap ya, vlog teman-teman, tipe vlogger. Jadi kalau tipe vlogger mah aman lah, asalkan jangan si Totonya nyangkut, pasti adiknya juga ikut nyangkut teman-teman. Mantap euy. Istirahatin pal. Oke, terbangan ketiga ya. Oke, istirahatin dulu teman-teman, sekarang terbangan ketiga, langsung gaskeun ya. Yuk, pal. Jadi dua tilu, go. Oke, langsung terbang ya si Pluto. Ini adiknya Toto udah enak banget teman-teman terbangnya juga. Nah. Go. Oke, dibawa naik ke atas pohon. Nah, muter-muter ya. Tuh. Mantap, pal. Go. Go. Awas nyangkut. Wah, kita mau nyangkut apa? Aman pal, ya. Adik kakak duet ya tuh. Toto dan Pluto. Go. Nih, rimbun banget nih pohonnya nih. Mana ayo mana? Oh iya. Tegang. Soalnya baru perdana ya teman-teman. Nah. Masih bermain-main ya bareng si Toto. Ih, masih bermain. Panggil apa, Ipal? Kira-kira. Mana? Toto. Hei. Mantap, kagok. Ada kabel ya teman-teman tuh. Jadi sempat mau nyangkut. Aman, oke, alhamdulillah ya, urban perdana adik si Toto ya, si Pluto, aman teman-teman. Jadi jangan dipaksa ya, ini mah cuman konten ngelatih adiknya si Toto perdana urban ya di sini teman-teman. Mantap banget tuh. Spotnya mantap. Mantap spotnya. Nah teman-teman, alhamdulillah ya tadi aman ya ngelatih adiknya si Toto, namanya si Pluto. Jadi nekat banget ya aku sama Ipal nyoba perdanain di tempat yang rimbun kayak gini ya, bisa dibilang urban. Nah jadi warna itu gak ngaruh ya teman-teman, yang penting karakternya bagus ya. Contohnya ini seperti adiknya si Toto nih, si Pluto. Jadi masih sedara ya teman-teman, kalau kakaknya bagus masa adiknya gak bagus ya teman-teman. Nah jadi ini dari kakak ya teman-teman. Pokoknya mah alhamdulillah ini Ipal dikasih, dijimatin sama aku ya, burung spek urban. Nah teman-teman, segitu dulu video hari ini. Mantap pemanama lah, menantang banget ya. Next lah nanti urban yang direncanakan yang ke-10 atau ke-9 pemanama bakalan di alun-alun Bandung teman-teman. Oke, saya Sigit Karyadi, menanya boleh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.